Pas kejadian kemarin emang saya sempet sempet shock 2 harian, aku sampai nggak makan, sampai ya apa ya, kayak kaget, kayak nyangka aja. Karena kan beda ya, kalau misalnya mobil itu kebakar karena memang mesinnya rusak atau karena nggak sengaja kebakar karena sesuatu yang memang masuk akal gitu, bukan disengaja gitu. Kan kalau saya kemarin kan mobilnya emang sengaja dibakar sama orang gitu, jadi kayak ngerasa harusnya nggak gini nih, tapi karena memang saya akhirnya bisa biasa aja, bisa menerima semuanya dalam apa, untuk mengapresiasi diri saya sendiri, ya saya bikin itu. Dibilang parno, ada sedikit ketakutan, makanya itu akhirnya saya pindah gitu, saya udah nggak tinggal di rumah itu lagi. Di Jakarta juga orang tua aku sih yang lebih khawatir, jadi kalau pas waktu aku mau nongkrong, aku mau kemana gitu, papa aku mesti marah-marah, nggak boleh gitu, karena papa takut. Kayak soalnya kan dia kan ngancemnya kan sebenarnya ngancem yang lain, karena nggak sempat, nggak bisa ketemu sama aku, akhirnya pelampiasannya ke kendaraan kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Oh.